وصلِّي وسلِّم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أما بعد واصرف إلى الطاعات وقتك كله لا تتركن وقتا سدى متساهلا wasiat anu kasalapan kudu metakken kabeh waktu karena toat ka Allah ta'ala ulah nganggurkan waktu dipakai anu teguna umur lewih mahal dan batan mutiara nulangla wa tasiru awqatul mubahi biniyatin masrufatan fil khairi fasu bila sana lamun niatna alus jadi kahadean diganjar anu tetela. angkanunillahi wafanlan bima muabala waktu bagi ke kalawan nedak tulung ke Allah kanu layak jeung eta waktu khusyuk kumala Hai wasiat yang ke-se9 agar supaya kita menjadi kekasih Allah menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah adalah harus menggunakan seluruh waktu dalam taat kepada Allah 24 jam sehari semalam itu harus diisi dengan to'at kepada Allah. Jangan ada satu waktu yang kosong tidak digunakan untuk to'at kepada Allah. Ya, jadi usahakan hari ini contoh ya hari Senin nah, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali semuanya harus menjadi catatan amal soleh. Jalannya duduknya, tidurnya, makannya, bicaranya, melihatnya, mendengarnya, semua harus menjadi catatan amal soleh. Bagaimana caranya supaya semua yang kita lakukan menjadi catatan amal soleh? Modal utamanya setelah adanya keimanan, yaitu ilmu. Harus mempunyai il, ilmu didasari dengan ilmu. Ilmu bicaranya harus didasari dengan ilmu. Ada yang boleh dibicarakan, ada yang tidak boleh dibicarakan. Kita harus tahu apa saja yang tidak boleh dibicarakan, mana saja yang harus dibicarakan. Ada yang harus kita lihat ada yang tidak boleh kita lihat ya nah kita harus tahu sarare aku do apal ya mana nu kedah dipidamel mana nu ulah dipidamel bahkan ketika kita pakai pakaian pakai sendal masuk wc keluar wc buang air besar semuanya harus menjadi catatan amal soleh dengan apa modalnya dengan ilmu ketika kita punya ilmu bisa menjadi catatan amal soleh. Contoh memakai sandal. Contoh memakai pakai pakaian. Kalau niatnya baik itu bisa menjadi catatan amal soleh. Kenapa kalau kamu pakai pakaian? Karena menutup aurat. Niatnya menutup aurat. Sedangkan menutup aurat hukumnya wajib. Maka menjadi pemakai pakaiannya mendapat pahala. Pahala itu karena dasarnya ilmu. Ketika kita pakai sendal, dahulukan yang kanan dulu, ketika memakai ketika melepas dahulukan yang kiri dulu harus seperti itu. Maka memakai pakai, memakai mak sendalnya mendapat pahala. Pahala jadi usahakan dalam seluruh waktu kita diisi dengan ketaatan kepada Allah. Wasiat yang kesembilan harus menggunakan semua waktu kepada taat kepada Allah. Jangan menganggurkan waktu dipakai yang tidak berguna. Jangan kita gunakan waktu ini diisi dengan yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat di dunia, tidak bermanfaat di ah, akhirat jangan. Nah itu ya harus kita jaga, harus kita ya koreksi. Diisi dengan apa? Waktu-waktu kita dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan tidurnya pun harus menjadi nilai amal. Soleh makannya harus menjadi nilai amal soleh istinjaknya ya susuci na cecewok na, Kudu guru jadi nilai amal soleh, ini semua tidak akan terjadi kalau tanpa didasari dengan il ilmu maka kembalinya adalah kepada ilmu kudu boga ilmu ku boga ilmu mah bujeng-bujeng ibadahna barang wenang nage bisa jadi nilai iba ibadah berkah kagungan non ilmu itu boga ilmu ma bujang bujang barang wenang nak ibadah nage mau jadi catatan amal soleh itu boga ilmu ma ya tadi ku ilmu ma bujang bujang barang wenang nak ibadah nak solat nak mau aja catatan amal soleh solat nage ibadah nak mau jadi catatan amal soleh solat, na, ge. Ibadah, na, karena tidak didasari dengan ilmu. Ayajibu 'alaika tusarrifa waqtaka kullau fit-ta'at wajib bagimu menggunakan seluruh waktumu di dalam ketaatan. Wa anta truk fuzulal kalam wa kullama la yanik dan naknya kamu meninggalkan berlebih-lebihan di dalam ucapan. dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna kepada kamu. Kira-kira orang nonton iya teh manfaat ke orang, namun manfaat pek tonton. -ton. Tapi lamun temang manfaat kalakah jadi kotor hati ulah diton. Tonton. Contoh orang nonton TV ibu-ibu nonton naon ningali sinetron contoh contoh ya banyak anu sadi lah ingin ngangkana ges jadi wiridan ges jadi naon wiridan sama hanca jam anu gus apa ada jil apal itu hancana ya wiridan itu sama apal hancana jam anu, nu tiga jam saat nu anu, anu. tengge sabar kali hatam dah ya itu hatam kali contoh kita melihat ya film sinetron contoh kira-kira itu bermanfaat nanti kita di, ketika kita di alam kubur manfaat kira-kira hmm, tinggalkan tinggal er, ke itu buku contoh seperti itu ya nonton di TV gus nini nini nonton TV kene astagfirullah gus aki aki ah ayo. Gus barawutan, gus kudu amal soleh, ya masukkan ukara itu di gugulung deh. kita gunakan mata ini kepada sesuatu yang bermanfaat nanti di akhir. Herat ningali Quran. Oh, masya Allah. Manfaat itu menjadi nilai pahala mendengarkan nasihat, mendengarkan Al Quran. Mulai ke sekarang lot ngobrol, gawe teh. Wah, ke sekolot, kudu balik pikirnya. Itu. Harusnya persiapan untuk bekal ke A. Vera. Gusti ini, ini, ini mah lo bakal maca Quran dan lo bakal ngobrol. Hmm? Lo surkun sholawat, surkun istighfar, gus aki-aki, gus karolot. Nanya, ya ulah ngarobrol kene Hawaii. Hmm? Oh, diajar, ini namanya Robi dirubah sekarang ya sikap kita yang baik yang kita lihat yang bermanfaat yang menjadi nilai amal soleh sesuatu yang tidak bermanfaat jangan kita lihat jangan kita ucapkan jangan kita dengar jangan kita pikirkan harusnya seperti itu ya